Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang kita hormati dan muliakan bersama Al-Mukarram Ustaz Tengku Abiya Hatta Tani Wakil Ketua MPU Aceh yang kita hormati muliakan bersama Al-Mukarram Sekretaris PW MPU Aceh MPU Asnawi Amin yang kita hormati dan muliakan bersama Ketua PW Muslimat MPU Aceh Dahlia beserta seluruh jajaran pengurus yang kita hormati dan muliakan bersama seluruh para tokoh perempuan Aceh yang berhadir saya tidak bisa sebutkan satu persatu selanjutnya para tamu undangan dari berbagai organisasi wanita yang ada di Bandar Aceh dan Aceh Besar dan ibu-ibu pengelola majelis taklim di wilayah Bandar Aceh dan Aceh Besar yang pun diundang pada hari ini dan seluruh kita yang berhadir dalam majelis ini mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita kontribusi untuk kegiatan ini menjadi amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia berbahagia ini saya sangat senang karena saya dimohon Bunda Lia untuk menyampaikan pandangan berbagi kalau bahasa orang sana sharing kalau bahasa orang Malaysia kongsi ya, saya nak kongsi sedikit ya. Dan sudah diberi temanya dan tema ini saya sangat-sangat suka ada dua kata dalam tema ini yang menurut saya ya sangat senang saya dimohon menyampaikan untuk berbagi yang pertama adalah kata sinergi ya yang kedua adalah kata rahmatan lil alamin. Alhamdulillah selama ini saya di fakultas diberi amanah mengajar ilmu-ilmu terkait dengan tema hari ini. Saya di fakultas dakwah mengajar tafsir ayat-ayat dakwah, hadis-hadis dakwah, ilmu dakwah, ulumul Quran, ulumul hadis. Maka hari ini saya mencoba ini walaupun sebetulnya disebut tadi ceramah maulid tapi ini mungkin lebih kepada semacam tadi ya, berbagi apa yang sudah saya baca selama ini terkait dengan tema kita pada hari ini terutama fokus tadi pada kata sinergi dan kemudian rahmatan lil alamin.
ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin memperkuat dan menambahkan apa yang disampaikan oleh Bunda Lia dalam sambutannya, bahwa hari ini yang berhadir dalam majelis ini adalah para ibu-ibu yang menggerakkan majelis-majelis taklim di berbagai tempat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Tadi Bunda Lia menyebutkan ibu-ibu ini adalah orang-orang yang sangat-sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibu-ibu ini adalah orang-orang yang menghidupkan dakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Pertama, para ulama di kajian ilmu dakwah menyebutkan bahwa dakwah dalam kondisi apapun tetap diperlukan. Sampai bagaimana kalau sebuah masyarakatnya semuanya sudah menjadi orang yang muttaqin, orang yang saleh, tidak ada satupun orang yang fasik di situ. Pertanyaannya, perlukah masih dakwah di situ? Jawabannya adalah tetap perlu. Untuk apa? Untuk menjaga mereka-mereka yang sudah di dalam ketakwaan ini tidak ditarik oleh nafsunya, oleh syaitan dari kalangan jin dan syaitan-syaitan dari kalangan manusia keluar lagi dari jalan yang sudah lurus. Maka kata para ulama, dakwah sebenarnya namanya dakwah untuk ya dakwatul hifaz, dakwah untuk menjaga orang-orang yang sudah saleh ini tidak ditarik lagi keluar menjadi orang-orang fasik. Nah, apalagi kemudian kalau seseorang atau sejumlah orang statusnya memang orang mukmin, orang muslim, tetapi belum mengamalkan ajaran Islam secara totalitas, masih mengamalkan sebagian, tidak mengamalkan sebagian, sementara kita dituntut udhulu fis-silmi kaffah. Kita baca beberapa tafsir, maknanya adalah apa? Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, makna adalah mengamalkan ajaran Islam secara totalitas. Di dalam akidah-akidah Islam, di dalam ibadah-ibadah Islam, di dalam akhlak-akhlak Islam, di dalam muamalah-muamalah Islam, dalam muasyarah-muasyarah Islam. Ini kalau kita pertama lihat penjelasan Allah di surat Fatir. Di surat Fatir di ayat 30, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab dalam bentuk ma'rifah karena kira, dan di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang telah kami pilih daripada hamba kami. Artinya, kalau kita bawa kepada konteks hari ini, populasi manusia di dunia diperkirakan, karena hitungan yang pasti itu tidak akan pernah bisa, karena sedang dihitung sekarang, sana sudah lahir lagi.
Kalau dalam waktu yang mungkin 1 menit di dunia ini berapa anak lahir? Kira-kira populasi manusia di dunia sekarang ada 7 miliar. Yang mengimani Quran sebagai pedoman hidupnya itu mungkin kisarannya adalah 2 miliar. 5 miliar dari manusia di atas muka bumi ini tidak mengimani Quran pedoman hidup. Itulah Allah sebut tadi, kami pilih sebahagian daripada hamba-hamba kami untuk kami wariskan Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah bagi lagi orang-orang yang mengimani Quran sebagai pedoman hidup ke 3 kelompok. Pertama adalah faminhum zalimun li nafsihi. Orang-orang yang menzalimi dirinya. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahba Al-Zubaydi, maknanya apa? Di satu sisi mengimani Quran pedoman hidup, tapi cara hidupnya enggak ikut Quran, tapi ikut nafsunya, ikut lingkungannya, ikut setan. Ini satu kelompok daripada umat Islam adalah kelompok mengimani Quran adalah pedoman hidup. Tapi bila kita gunakan ajaran-ajaran Al-Quran dicocokkan dengan kehidupan orang itu, ini tidak match. Quran bilang A, ya dia buat B. Yang kedua adalah wa minhum muqattasidan. Di antara mereka yang mengimani Quran pedoman hidup itu adalah kelompok yang muqtasidan. Muqtasid itu ya secara bahasanya adalah di tengah, tapi maknanya adalah orang yang seluruh kewajiban dia kerjakan, seluruh yang haram dia tinggalkan, tetapi tidak memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Itu muqtasid. Nah, muqtasid ini adalah orang yang bertakwa dengan level yang paling pertama daripada takwa. Apa fi'lul ma'murat wa tarkul munkarat. Meninggalkan yang disuruh, apa yang meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang disuruh. Kelompok yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Orang-orang yang seluruh kewajiban dikerjakan, seluruh yang dilarang ditinggalkan, dan terus saja berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Di tafsir Al-Munir tidak dijelaskan, tapi saya punya kitab kecil satu, kalau bahasa namanya kutek, karena kecil. Ditulis oleh seorang ulama dan tokoh pergerakan Mesir, Dr. Ahmad Farid. Judul kitab kecilnya Tazkiyatun Nufus. Beliau menyebutkan bahwa yang paling banyak umat Islam di atas muka bumi adalah kelompok pertama. Yang paling sedikit kelompok ketiga. Apa kelompok pertama tadi? Zalimun li nafsi. Mengimani Quran pedoman hidup, tapi hidupnya enggak ikut cara Quran. Contoh satu aja yang lagi keren. Tadi saya ngomong dengan Tuan Puas Nawi. Nah, sebagai caleg Tuan Puas Nawi ya. Dan beliau sudah dengar saya sampaikan di masjid. Ya. Sebagai contoh, Al-Quran mengatakan, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ijma'
para ulama, rishwat, sokok menyokok adalah perkara batin. Ijma. Ya. Tapi lihatlah ketika kita ini daerah penerapan syariat. Ketika kita lihat masyarakat kita dalam memilih calon legislatif dari DPR RI, DPD, DPRA, DPRK, apa yang terjadi sekarang luar biasanya adalah apa? Inilah dia, Drandol pilih dan Yope. Drandol itu menutup, toilnya juga. Ini jelas-jelas adalah perkara yang ijma diharapkan. Semuanya Allah. Tapi apa yang kita buat? Kelompok ini paling banyak dari umat Islam adalah kelompok zalimun li nafsihi. Dan ini fakta. Maka oleh karena itu tentunya untuk kelompok ini sangat dibutuhkan untuk terus dakwah itu hidup. Untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka agar cara hidupnya sejalan dengan syariat Islam. Yang ketiga tentunya tadi masih ada 5 miliar lagi penduduk di dunia ini belum menjadi orang-orang muslim atau orang-orang mukmin. Maka dakwah mengajak non-muslim untuk masuk ke dalam Islam. Ini kalau kata ulama dakwah adalah merupakan ya utama dari asal daripada dakwah itu adalah mengajak non-muslim masuk ke dalam Islam. Nah maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu ini melakukan sesuatu yang sangat-sangat terus dibutuhkan oleh umat dalam kondisi apapun. Apalagi kita sebut tadi banyak masyarakat kita Muslim tapi Muslim fasik, Muslim asyik. Yang perlu kemudian dibuat dan dijadikan muslim yang saleh, muslim dan mukmin yang muttaqin. Minimal tadi di peringkat yang muttasid. Kalau enggak bisa naik ke sabiqun bil khairati biidznillah. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat 33 Allah menyebutkan tentang keutamaan mengajak orang lain taat kepada Allah. Dalam arti tadi adalah keutamaan dakwah, mengajak orang untuk mentaati perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggal. Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak orang lain taat kepada Allah dan dia beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Para ulama mengatakan pada ayat ini ada istifham, yaitu man. Ini daripada ada istifham. Siapakah? Istifham di sini maknanya adalah istifham ingkari. Maknanya apa? Tidak ada perkataan apapun yang keluar dari mulut seseorang yang lebih baik daripada mengajak orang lain taat kepada Allah. Baca Quran adalah ibadah. Zikir adalah ibadah. Tetapi tidak ada kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan min"
ini yang terbaik. Maka kalau kita ya, sebut dalam bentuk profesi, profesi dokter, profesi insinyur, profesi ini, profesi ini adalah di dalamnya profesi dai. Maka ayat ini mengatakan bahwa tidak ada profesi manapun di dunia itu lebih mulia daripada profesi dai. Saya bilang sama mahasiswa fakultas tidak apa-apa. Ya, kalau kita hubungkan ayat ini dengan fakultas sebetulnya, tidak ada di dunia ini fakultas yang lebih baik daripada fakultas dakwah. Yang bilang siapa? Yang bilang Allah. Oh, silah ayat 3-3. Cuman saya bilang Allah tidak bilang ke lembaganya, tapi Allah gunakan apa? Fi'il, kata kerjanya. Da'a. Dalam arti apa? Ada dia kerja mengajar orang taat kepada Allah, mengajarkan orang biar paham bagaimana dalam beribadah kepada Allah. Maka saya bilang kalian ini kuliahnya di dakwah, waktu azan main badu. Kuliah di fakultas dakwah, waktu azan main api. Orang kuliahnya di MIPA, belum ada 15 menit sudah di masjid. Orang kuliahnya di kedokteran, belum ada sudah ada di masjid. Tapi sesungguhnya kalian kan di sini memang diajarkan materi-materi ilmu dakwah, disiapkan diri dai. Mereka enggak disiapkan untuk itu. Nah, kenapa ini adalah paling mulia? Karena kalau kita lihat para rasul itu, kalau profesi pekerjaan untuk kebutuhan hidup itu macam-macam. Nabi Syu'aib apa kerjanya? Gembala ternak. Nabi Syu'aib. Ada Nabi tukang kayu, ada Nabi petani, ada Nabi menteri seperti Nabi Yusuf. Tapi semua mereka itu Allah utus untuk apa? Da'iyan ila Allah. Maka kalau kita bawa ke konteks Nabi Muhammad, itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai dunia ini kiamat, itu berapa miliar orang itu tak bisa dihitung, tak tahu yang pasti kan, kiamatnya tak ada yang tahu. Tapi tentunya adalah miliar-miliar manusia satu Allah pilih untuk apa? Jadi dai-nya Allah. Siapa yang paling mulia dari seluruh manusia ini? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena diutus sebagai dai ila Allah. Maka ibu-ibu ini lagi budaya sudah bilang adalah orang-orang yang mulia, mengerjakan amal paling mulia di tengah-tengah masyarakat. Apa tadi? Menghidupkan dakwah ila Allah ta'ala. Di dalam hadis-hadis kajian tentang keutamaan dakwah, di antaranya misalnya hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Man da'a ila hudan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Ada juga redaksi tadi, "Man da'a ila hudan kana lahu misla ajri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Kalau kita ajak orang kepada satu kebaikan, kita pertama dapat pahala, bahasanya ongkos aja ya, imbalan dari mengajak. Yang kedua, setiap orang buat amal kebaikan karena kita ajak, pahala amal ibadah itu masuk ke rekening pahala kita, yang orang itu tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Maka ibu-ibu ini dengan apa yang ibu kerjakan
ini adalah bagian daripada ya memperbanyak pahala. Satu orang sebelum ini laki-laki misalnya sholatnya selalu sendiri, lalu kita dakwahkan orang ini, kita sampaikan keutamaan sholat berjamaah laki-laki itu bagaimana, keutamaan ke masjid itu bagaimana, sehingga orang ini berubah, tidak sholat lagi sendiri, selalu ke masjid. Maka setiap dia sholat berjamaah 25 atau ada hadis 27 kali lipat itu, kita yang mengajak juga akan tepat seperti itu. Di dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah juga mengatakan mandalla ala khairin falahu mithlu ajri ta'ilihi. Orang yang mengajak kepada satu kebaikan, dia dapat pahala ketika orang mengerjakan kebaikan itu. Ini tidak ada amalan lain yang bisa memberi pahala sebanyak itu. Cuma saya bilang begini, ketika fakultas sebetulnya yang paling baik di mata Allah, fakultas dakwah. Kenapa dakwah ini pilihan ketiga, kadang-kadang tidak lulus tempat lain baru di sini? Karena manusia ini ketika melihat sesuatu paketnya adalah kacamata dia. Ini mana fakultas setelah selesai paling puas lapangan kerjanya? Mana fakultas habis selesai nanti profesi paling tinggi jadinya? Nah sekarang misalnya lagi berkembang IT, ya. Semua ini sekarang sudah mainnya adalah semua adalah ya IT, ya teknologi informasi, ya. Maka orang-orang sekarang kalau kita lihat orang-orang kaya dunia itu ketika di ranking semua mereka bergerak di bisnis IT. Misalnya Elon Musk yang paling kaya di dunia, ya Bill Gates, Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Semua orang bergerak di IT. Kenapa tadi ini jadi pilihan kamu? Karena tadi orang cara lihatnya lah dengan kacamata dunia. Tapi kalau melihat dengan kacamata disebut dengan bahasa Al-Quran adalah la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati tusdur. Kalau mata ini memang banyak orang enggak buta. Tapi yang buta apa? Basirah, mata hati. Inilah yang disebut dengan iman. Jadi kalau melihat sesuatu adalah dengan mata hati, nah itu baru akan berubah dari cara pandangnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada ya di sini disebutkan sinergi ya organisasi wanita dan kelompok majelis taklim ya perempuan ya di dalam memperkuat dakwah Islamiyah yang rahmatan lil alamin. Saya ingin sampaikan seberapa pentingnya sinergisitas di dalam menghidupkan dan menggerakkan ad-da'watul Islamiyah. Pertama ini harus kita buka dulu kepada ya bahwa dakwah dalam Islam itu bukan cuma tugasnya bapak-bapak. Saya Nabi Hadar di rumah Nabi. Lalu ibu-ibu ini enggak tugasnya di rumah masak-masak aja. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
bersinergi dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Satu. Kedua, ketika kita bicara dalam kajian ilmu dakwah, dakwah itu enggak mungkin berjalan kecuali terpenuhi empat hal. Ini disebut dengan arkan dakwah, rukun-rukun dakwah. Yang pertama ada dai. Enggak mungkin dakwah bisa jalan enggak ada dai. Ada dai enggak mungkin dakwah jalan kecuali ada mad'u. Orang yang diajak, orang yang diajarkan, orang yang disuruh. Yang ketiga harus ada apa? Harus ada materinya, namanya al-maddah. Ajak apa? Mengajarkan apa? Yang keempat adalah harus ada wasilah, medianya apa? Apakah lisan, apakah tulisan? Bahkan mungkin dakwah bilhah. Ada medianya. Nah, ketika kita bicara tentang masalah mad'u, objek dakwah Islam, Allah jelaskan dalam surat Saba ayat 28. Surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Para rasul terdahulu itu diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya. Kita lihat di surah Al-A'raf, Allah betul-betul mengatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami telah utus Nabi Nuh menjadi utusan kami kepada kaumnya. Wa ila 'adin akhahum Hud. Kepada kaum 'Ad diutus Nabi Hud hanya untuk kaum 'Ad. Wa ila Thamud akhahum Shalih. Kepada kaum kamu diutus Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib. Kepada kaum Madyan diutus Nabi Syu'aib. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk kaffatan linnas, untuk semua manusia. Maka kalau bicara tentang objek dakwah dalam Islam, berarti seluruh manusia. Orang Asia, orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, kalau pakai benua, orang Australia, semua manusia di atas muka bumi ini menjadi objek dakwah. Pertanyaannya, adakah satu organisasi dakwah manapun, apalagi seorang dai, bisa mengkafir berdakwah di seluruh manusia di dunia ini? Langsung kita katakan mustahil. Sekarang mohon maaf, berapa banyak ya mereka yang ada di Afrika, di Eropa, di Amerika Latin, ya. Kalau kita tanya misalnya orang jamaah tabligh itu kan suka punya buat salah satu dakwah mereka itu disebut dengan khurub negeri jauh, pergi berdakwah ke negeri-negeri jauh. Maka ada di antara mereka yang perginya ke Argentina, pergi ke Brazil, nah pergi ke Soviet, ke Rusia. Maka kalau kita dengar cerita dari mereka, ketika mereka mendatangi nanti komunitas yang dulunya nenek-nenek mereka adalah orang Islam, itu banyak sekali yang mereka katakan mereka itu tidak tahu lagi apa-apa tentang Islam. Padahal dulunya adalah mereka itu keturunan daripada orang Islam. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang berdakwah di situ. Tidak ada lagi yang mengajarkan mereka agama. Negara-negara pecahan Uni Soviet dulu ketika sudah di
bawah Uni Soviet dan dilarang kemudian dari kegiatan-kegiatan agama, itu banyak sekali orang-orang yang dulunya adalah keluarga Muslim itu tidak paham lagi tentang Islam. Artinya bahwa lahan untuk dakwah ini sangat-sangat luas. Maka saya bilang lagi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah, sekarang banyak kali orang mengeluh, apa yang diperlukan? Lapangan kerja. Aduh, gimana ini ya? Kalau keluar kuliah, lapangan kerjanya di mana? Saya lihat lapangan kerja yang paling luas itu adalah kerja yang profesi dai. Karena apa? Seluruh manusia di dunia ini jadi pasien kita. Maka pastilah tadi tidak akan ada satu pun organisasi dakwah dai bisa mengatur ini semua. Maka oleh karena itu perlu kepada banyak dai, perlu kepada banyak organisasi dakwah, perlu banyak kepada organisasi majelis taklim. Karena tidak ada satu majelis taklim bisa mengatur semua, jangankan seluruh dunia, satu wilayah pun tidak akan mampu dikapal semua. Maka dengan begitu perlulah tadi kepada banyak dai, banyak organisasi dakwah, banyak majelis-majelis taklim untuk supaya apa? Tadi bisa mengcover apa yang tidak bisa dicover oleh ya yang lainnya. Maka tadi Quran mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat waktu awliya, itu harus saling tolong menolong, bahu membahu. Nah, oleh karena itu ya, sinergisitas ini adalah satu keniscayaan, keharusan di dalam tadi menggerakkan dakwah Islamiyah ini agar cakupannya itu bisa luas. Maka mutlak dibutuhkan kepada sinergisitas. Profesor Dr. Syekh Abu Fattah Al-Bayaduni menulis kitab Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah, pengantar ilmu dakwah. Beliaulah yang menyusun kurikulum Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah. Ini menurut saya sangat menarik. Salah satu poin yang beliau buat ya, apa? Harus ta'awun, harus ada kerjasama antar dai, antar organisasi-organisasi dakwah di dalam dakwah Islamiyah ini. Yang saya kagum luar biasa apa? Ini diceritakan Al-Fattah Al-Bayaruni. Abu Fattah Al-Bayaduni bertemu dengan Abu Al-A'la Al-Maudhudi di Mekah. Ini kita yang diceritakan. Dan itu akhir Abu Al-A'la Al-Maudhudi umroh sebelum beliau kemudian wafat. Kita tahu atau pernah dengar nama besar Abu Al-A'la Al-Maudhudi, salah seorang alim di segi keilmuan Islamnya diakui ulama dunia di zamannya. Dan adalah tokoh pergerakan politik Islam dengan mendirikan partai politik Islam di India. Ya. Apa yang menarik? Abu Fattah Al-Bayaduni itu tanya ke Abu Al-A'la Al-Maudhudi. Menurut saya ini inspiratif kali jawaban Abu Al-A'la Al-Maudhudi. Kita tahu Abu Al-A'la Al-Maudhudi bergerak di dakwah sia-sia. Dakwah dalam koridor politik lebih dominan. Istilah bahasa orang sekarang dakwah konstitusional, dakwah konstitusi. Gak ada orang kadang-kadang masuk ke DPR, kenapa? Saya mau dakwah konstitusi. Atau yang masuk situ biar dibuat undang-undang yang pro kepada syariat, dibuat undang-undang yang pro kepada tadi amal ma'ruf nahi munkar. Sementara jamaah tabligh yang pusatnya juga di India, itu gerakan dakwahnya berbeda 100%.
100% dengan gerakan dakwah Abul A'la Al-Maududi. Kalau tabligh dakwahnya itu adalah sama sekali tidak bicara politik. Sama sekali. Lalu apa ditanya oleh Abu Bakar Al-Baini kepada Abul A'la Al-Maududi? Saya pikir ditanya ini karena apa? Karena Abul A'la ini geraknya tadi di politik dakwahnya. Sedangkan orang tabligh itu adalah apa? Sama sekali tidak bicara politik. Bahkan kata orang tabligh, ya, kalau kita sekarang mau usaha dari segi teknologi, dari segi persenjataan, dari segi kekuatan ekonomi, mau kalahkan Amerika, enggak akan mampu kita mengalahkan mereka. Udah jauh mereka maju. Kalau kata orang tabligh, kayak mana untuk mengalahkan Amerika? Dakwahkan Joe Biden masuk Islam. Macam mana cara dakwahnya? Kan itu maksudnya. Lalu ketika ditanya oleh Abdul Fattah Al-Baini kepada Abu Al-A'la Al-Maududi, Abu Al-A'la, apa pendapat Anda dengan jamaah tabligh? Apa pendapat Anda dengan jamaah tabligh? Saya yakin yang ditunggu Abu Al-A'la, Syekh Abdul Fattah Al-Baini adalah apa? Abu Al-A'la mengkritik ala apa itu tabligh, ya, menyalah-nyalahkan kita yang berdakwah secara politik, dakwah yang betul cara mereka. Apa jawab Abul A'la Al-Maududi? Mudah-mudahan mereka dapat menutup celah yang kita tidak mampu menutupnya. Mudah-mudahan mereka mengambil bagian dari dakwah yang kita tidak melakukan itu. Mudah-mudahan mereka mengcover hal yang kita tidak mampu mengcover ini. Kita tidak datang ke rumah-rumah ketok pintu apa ke masjid jamaah, ya. Kita tidak datang dari jalan kaki naik gunung-gunung. Ada yang melakukan itu. Jadi jawaban Abu Al-A'la Al-Maududi tadi sangat inspiratif. Betapa bahwa dua konsep dakwah yang saling berjauhan secara konsep, ya, dan teori, tetapi kemudian mengakui tadi bahwa, ya, pola kelompok ini begini, pola kelompok ini adalah begini, madu yang di cover kelompok ini adalah ini, madu kelompok ini adalah ini, madu kelompok ini adalah ini, sehingga dengan begitu apa, ya, terbangunlah sinergisitas tadi. Ya, antar dai, ya, antar lembaga-lembaga dakwah, sehingga tidak mampu dikafir dai ini, dikafir dai lain, tidak mampu dikafir oleh organisasi ini, dikafir organisasi lain, karena mengingat tadi luasnya lingkup madu'u yang menjadi objek daripada dakwah Islamiyah. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tertarik dengan kata lain yang itu rahmatan lil alamin. Sudah pasti, ya, antar mungkin juga dari dai itu sendiri person dan atau juga antar organisasi-organisasi dakwah ini ada perbedaan-perbedaan di dalam masalah apa? Masalah banyak hal. Termasuklah dalam masalah tadi, ya, apa namanya, manhaj dakwahnya, metode dakwah. Di dalam khusus dakwahnya, dasar-dasar dakwah atau mabadi dakwahnya. Kemudian mungkin juga perbedaan dalam masalah furu'iyah, ijtihadiyah. Furu'iyah, ijtihadiyah, masalah-masalah fikih. Nah, di sini yang menarik juga apa? Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah itu menjawab ketika diajukan pertanyaan Syekh Rashid Ridho. Ini adalah muridnya Syekh Muhammad Abdul dan yang menyempurnakan tafsir Al-Manar, Syekh Rashid Ridho.
itu mengeluarkan satu kaidah menyikapi dengan terjadinya dari kelompok-kelompok dalam Islam, ormas-ormas dalam Islam, sehingga itu tadi melahirkan perbedaan-perbedaan. Apa beliau keluarkan satu kaidah? Ini saya pikir menjadi kaidah penting untuk membangun sinergisitas, dan tentunya itu kalau bisa diterapkan akan lahir tadi rahmatan lil alamin. Apa kaidahnya? Nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dharu ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Mari kita saling tolong menolong, saling bersinergi di dalam hal yang kita sudah sepakati. Mari kita saling menghormati di dalam hal yang kita berbeda pendapat. Ditanya ke Yusuf Qardawi, apa latar belakangnya Syekh Nasib Ridho mengeluarkan kaidah ini? Adakah kaidah ini bersumber daripada ajaran Islam? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, jelaslah. Tak mungkin seorang Syekh Nasib Ridho mengeluarkan satu kaidah asal-asalan. Pasti atas sebuah kajian dan atas landasan. Yang pertama, apa landasannya? Tadi, kenyataannya di dunia ini sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pecah kekuasaan. Satu kekuasaan di bawah Ali di Iran, satu kekuasaan Muawiyah yang ada di Damaskus, terus kemudian bergerak perpecahan umat ini sampai kemudian masuklah ke wilayah masalah perbedaan di masalah akidah. Lahirlah ada kemudian Khawarij, lahir Syiah, lahir Murji'ah, lahir Qadariyah, lahir Jabariyah, lahir Kuna Asy'ariyah. Kemudian masuk lagi ke wilayah fikih. Masuk lagi ke wilayah-wilayah tadi, kelompok-kelompok dakwah. Masuk lagi ke berbagai kenyataan umat Islam ini ada di berbagai dari organisasi, ada di berbagai itu. Nah kemudian di dalam masalah kuliah istihadiyah, ulama berbeda pendapat dalam hal itu, kata Yusuf Qardawi, keniscayaan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang membuka ruang untuk kemudian berbeda. Nabi sendiri melakukan satu ibadah perangan. Maka oleh karena itu apa? Ya tadi pegang dengan konsep nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dharu ba'duna ba'dhan fi mahtalafna fi. Mari kita saling kerjasama dalam hal yang kita sudah sepakat. Apa sepakat? Misalnya semua orang sepakat bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang sudah, ini laki-laki yang bisa bicara, yang sudah mukallaf, maka wajib dia sholat 5 waktu. Sekarang banyak orang ini yang belum sholat. Nah, bagaimana sekarang ini kita ini semua organisasi ini, apa yang bisa diambil peran untuk membawa orang-orang yang belum sholat ini supaya sholat? Semua pendapat ulama bahwa laki-laki itu afdalnya sholat fardu berjamaah daripada sholat sendiri. Afdalnya, ya. Maka sekarang bagaimana? Masjid-masjid kita yang sudah bagus, sudah indah ini, bagaimana makmur dengan jamaah ini berkaya yang disepakati? Mari kita hanya orang untuk kemudian memakmurkan masjid. Nah, nanti kalau di masjid ada masjid yang kumuh, ada masjid tidak kumuh, itulah tadi. Ya Allah, wa'aduna wa'adun fi makhtalafna. Dan ini mudah dia ini, termasuk ini Gus Tengku Asnawi jadi contoh, ya. Jadi contoh bagaimana menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kenyataan. Mudahnya ketua PW Musliman NU tinggal di Lamping, Masjid Omar sholatnya itu adalah pola Muhammadiyah. Itu ada dia, ada sholat aja di Lamping. Nanti pergi masjid lain ada yang
kalau pulang upahnya nggak dihina, bisa siapa yang pulang-pulang, siapa nggak pulang-pulang, padahal bajinya dan kuas lagi sekretaris BW. Nah, artinya ini tadi sinergisitas ini akan terwujud kalau kita tadi ya pastilah ya itu keniscayaan perbedaan ini. Nah, perbedaan kalau disikapi dengan apa kaidah tadi, mari kita bekerja sama dalam hal kita sudah sepakat. Dalam hal yang masih berbeda, mari kita saling menghormati. Wujudlah Islam yang rahmatan lil alamin. Maka kata Syekh Su'al Qardawi dalam kitab fikih Fatwa Mu'asirah beliau, perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah tidak boleh membuat apa? Perpecahan dan kebencian. Dan itu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama pendiri mazhab itu sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 10 tahun berguru ke Imam Malik di Madinah. Dan di zaman itu tidak ada orang yang berani dengan Imam Malik karena kewibawaan dan keilmuan. Imam Malik bismillah itu tidak dibaca sama sekali bersama Fatihah, tidak sir paling jahat. Maka Imam Syafi'i selama di Madinah apa? Bermakmum kepada Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i ketika membuat pendapat bismillah harus dibaca karena itu ayat pertama daripada surat Al-Fatihah. Imam Malik tidak kurang di waktu subuh. Imam Syafi'i kalau menetapkan subuh itu adalah sunat apa? Ya, ulama-ulama memberi contoh. Ya. Maka dulu artinya ketika orang, ya ini kalau kita bahasa di berbagai kitab, di kitab misalnya Yusuf Qardawi sendiri, di kitab pengantar dirasah al-fiqh al-islami, ya al-madkhal ila dirasah al-fiqh al-islami, itu disebutkan bahwa dulu ketika orang-orang itu pemahaman agamanya baik, maka perbedaan itu tidak jadi masalah, menjadi rahmat. Yang jadi masalah dalam umat ini ketika apa? Ketika pemahaman agama sudah kurang, kemudian orang sudah muncul fanatik, sudah muncul kemudian bangga dengan kelompoknya. Ya ini kan menjadi penyesalan ala ta'asub, taklim. Ya, inilah yang membuat kemudian tadi Islam ini yang sebetulnya perbedaan itu adalah rahmatan menjadi kemudian masalah. Jadi mudah-mudahan ya kegiatan hari ini dengan apa yang saya coba tadi kongsikan dari apa yang saya baca, ya mudah-mudahan apa yang ditulis di tema ini, ibu-ibu yang mewakili ini ya terus saja tidak berhenti untuk menggerakkan tadi kerja-kerja dakwah di lingkungannya masing-masing, ya sehingga nanti ini semua lingkungan tercover karena di masing-masing tempat ada yang menggerakkannya. Dan jangan sekali-kali putus asa ya dengan apa yang kita lihat dari penerimaan, ya dari penerimaan. Saya bilang kepada mahasiswa, kalau kita sekarang capek aja, seperti saya bilang, saya di setiap memasuki pemilu, saya itu ya kalau baca cek untuk buah-buah ya Pak, saya bilang jangan pilih orang ngerek karena hijau-hijau, karena hijau-hijau cokok menyokok. Ya lalu Quran sudah mengajarkan apa yang harus dilihat dari orang yang dipilih. Dari kisah apa? Dari kisah Nabi Yusuf mengajukan diri Raja Mesir di surah Yusuf. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Tolong aku ini diangkat menjadi menteri bulog. Kenapa? Inni hafizun, saya ini pandai menjaga amanah, maknanya integritas. Alim, saya punya ilmu. Ketika panen raya stoknya banyak, bagaimana harga enggak turun? Saya punya ilmu. Bagaimana musim-musim ini stoknya enggak kurang, harganya enggak melambung? Saya punya ilmu. Berarti kapasitas. Di dalam surah Qasas kisahnya anak Nabi Syuaib meminta ayahnya untuk memperkerjakan Musa menjadi pengembala ternaknya lalu digaji.
Qala ihdahuma ya abadi istajirhu inna khaira man istajarta al-qawi amin. Pakai dia Musa untuk kerja gembala ternak kita, kasih gaji, kasih upah. Sesungguhnya yang paling baik kita pakai untuk kita kasih upah siapa? Al-qawi yang kuat. Kenapa kuat? Karena gembala ternak bukan kerja komputer, perlu tenaga. Al-aminu, apa itu amin? Jujur, amanah. Jangan dijual nanti kambingnya. Berarti al-qawi adalah kapasitas, al-amin adalah integritas. Sekarang kalau kita katakan presiden, itu kan orang yang diangkat rakyat, digaji dengan uang rakyat. Anggota DPR di semua level, itu orang yang diangkat rakyat, digaji dengan rakyat. Maka siapa yang harus kita taruh di situ? Yang punya kapasitas, punya integritas. Tapi masyarakat adakah melihat ini? Tolong ayo. Si A itu orangnya enggak amanah, hanya utang, penting dia jopek. Nah, kita capek, kita sampaikan. Masyarakat hero juga buat kami, sampaikan ke saya. Hati-hati rumahnya. Dalam kajian ilmu dakwah, dai itu tidak boleh putus asa. Bahkan ya kalau kita mencontoh kepada dakwah para rasul, kita siapalah? Nabi Nuh alaihi salam itu diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kaumnya. Berapa lama beliau dakwah? 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina. Dakwahnya seminggu sekali. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Saya ajak kaum saya siang malam. Berapa orang yang ikut dakwah Nabi Nuh? Hitungannya kalau kita baca dalam tafsir Al-Munir, yang naik dalam kapalnya Nabi Nuh itu ada 86 orang, itu hitungan paling banyak. Yang lain, maka kita dai ini tidak perlu putus asa dengan respon orang, ya. Karena apa? Setiap yang kita lakukan itu adalah menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi, ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang dicita-citakan oleh kegiatan hari ini membangun sinergisitas antara organisasi wanita dan juga majlis-majlis taklim yang ada ini. Tentu membuat dakwah ini lebih banyak bisa mengcover daripada bantuan ini. Kemudian sinergisitas itu mudah-mudahan dapat terbangun dengan apa tadi? Dengan mari kita mengamalkan kaidah syariah sekiranya tadi. Mari kita saling bekerja sama dalam hal kita sepakat. Dalam hal kita berbeda pendapat, mari kita saling hormati dan akan menjadikan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup majelis ini. Mohon maaf yang benar dari Allah yang salah dari saya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.